Kompetisi Kuda Kencana Chess Championship digelar di Base Camp KKCC Sekar Puro Pakis, Kabupaten Malang, Minggu siang. Ratusan peserta baik tua dan muda bersiap untuk menang dan membawa pulang hadiah utama uang tunai dari panitia. Pertandingan catur dimulai. Masing-masing peserta menyusun langkah permainan dengan sangat cermat agar bisa selangkah lebih unggul dari lawannya. Sementara lawan juga tidak tinggal diam dengan menyiapkan serangan balik, memanfaatkan kesempatan dari langkah lawannya. Kompetisi berlangsung sangat seru, satu persatu lawan berguguran dan menyisakan jawara untuk bertanding di babak berikutnya. Menariknya kompetisi catur ini diikuti oleh anak-anak dan dewasa, sedangkan yang lolos babak berikutnya banyak dari kalangan anak-anak. Pihak penyelenggara sengaja menggelar acara ini sebagai ajang kompetisi reguler bagi pemain catur Semalang Raya. Selain menambah pengalaman dan jam terbang, juga mampu mengasah mental pecatur muda agar semakin matang. Malang Raya sebenarnya reguler aja untuk kaderisasi anak-anak, khususnya yang junior, tapi lepas dari master ya mas ya. Jadi yang sifatnya masih taraf belajar sama anak-anak itu kita kasih tempat jam terbangnya lebih banyak agar nantinya pada saat itu punya tempat yang bagus untuk catur. Untuk apa? Ya untuk persiapan nanti biar anak-anak muda itu yang pemain catur biar handal lah. Biar handal maksimal paling enggak nanti untuk menuju event baik kabupaten, provinsi maupun nasional. Nanti kita adakan secara reguler lah, 2 bulan sekali di Kedai Kopi Nusantara ini. Juara kompetisi akan mengikuti pemusatan latihan untuk pembinaan atlet muda catur untuk level yang lebih tinggi. Sedangkan dari pihak penyelenggara akan rutin menggelar acara serupa untuk pengembangan olahraga catur di Malang Raya semakin bertumbuh. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan.